aku dong. Oh. Oke lah. Ya lah ya. Ya lah. Siap, naik ke. Halo, Assalamualaikum Bu Giatari dan Bu Yuliasmi. Sudah bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja, Bu Evi. Boleh Ibu, Ibu Fitrianinya sudah ada di ruangan atau belum? Tadi Bu Fitriani. Halo, Assalamualaikum Bu Giatari dan Bu Yuliasmi. Jebu iya tuh baca dulu tuh. Jebu iya tuh coba tanyanya kayaknya lah tadi sampai lima puluh am. Bu Yuliasmi, Bu Fitri Aninya sudah ada. Silakan dibuka saja. Halo. Halo, suara suara Ibu cukup jelas ya, Ivi? Jelas Ibu. Untuk Ibu Fitrianinya sudah ada di ruangan atau belum? Tadi sudah bergabung, kemudian sinyal keluar, lalu katanya nggak bisa masuk lagi. Oke, mungkin langsung dibuka oleh Bu Yuliasmi, nanti langsung dikasih ke Ibu ya, Bu.
Halo Ibu Fitriani. Ya, sudah. Assalamualaikum. Ya, sudah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Baik, Ivi. Ya, Ci. Ya. Ini Ibu Fitriani sudah masuk kembali? Oke, baik. Ibu Fitriani, kita mulai saja karena Bu Yuliasmi terkendala, jadi saya bantu buka ya, Bu ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak datang matematika dan seluruh peserta. Jadi mohon diinformasikan kepada teman-temannya karena terkait jadwal yang tidak mumpuni. Jadi mohon diinformasikan bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung di technical meeting, silakan bergabung di link YouTube yang sudah disebarkan di grup. Kemudian adik-adik dan Bapak Ibu guru pendamping di sini kita sudah hadir dari pihak Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Radmil, kemudian ada staf dari Kasio, Ibu Inge Stefani selaku Manager Education bersama staf, kemudian Ibu Ketua MGMP SMA Matematika Provinsi Sumatera Barat, Ibu Giatari, kemudian Ibu Ketua MGMP Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat, Ibu Sekarsari, dan bersama tim dan para trainer lainnya. Kemudian di sini juga sudah hadir Ibu Yulina selaku Master Trainer Kasio untuk Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik semua, tanpa memperpanjang waktu dan tempat, kami berikan kepada moderator untuk menghandle kegiatan hari ini. Kepada Ibu Moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Suara Bu Iyatnya nggak ada. Suara Ibu moderatornya nggak ada. Ibu Fitriani, silakan di-unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yang sudah membuka acaranya terkait dengan teknik dari pelaksanaan untuk kompetisi matematika kita. Jadi yang pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat mengadakan pertemuan pada hari ini melalui Zoom, dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Radmil sebagai narahubung kegiatan Kasio di Sumatera Barat, kemudian Manager Education Kasio Singapura, Ibu Inge Septiani Stefani, kemudian Bapak Rifki Irawan dan
Ibu Sri Delvia Oriza sebagai Education Executive Lasio Singapura. Seterusnya, Ketua MGMT Matematika SMA, Ibu Diatari Sarmalina. Dan seterusnya, kepada Ibu Ketua MGMT Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan rencana kita pada hari ini, kita akan mengadakan technical meeting mengenai lomba yang akan diadakan pada tanggal 7 September 2022. Di untuk yang pembukanya tadi sudah oleh MC. Berikut kita lanjutkan dengan syarat dan ketentuan lomba atau penjelasan mengenai aplikasi penyisihan dan final yang akan disampaikan oleh Ibu Giatari. Kepada Ibu Giatari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ratmil dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak dan Ibu Tim Kasio, Bapak dan Ibu Pengurus MGMP, Ketua beserta jajaran pengurus, baik SMA maupun SMK, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah bergabung, kemudian juga yang kami banggakan siswa-siswi kami, siswa-siswi hebat dari SMA SMK Sumatera Barat. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, salat berin salam pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini, akan kami sampaikan tentang syarat dan ketentuan lomba kompetisi matematika SMA dan SMK Sumatera Barat yang kedua. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu Rahmi. Jadi untuk Ibu Giatari cuman akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan lomba. Baiklah, yang pertama tolong bantu ya. Oke. Yang pertama perlu kami sampaikan kepada Ananda semua dan Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah bergabung di sini bahwa kompetisi kita ini terdiri dari dua fase, yaitu seperti pada paparan, fase babak penyisihan dan kemudian yang kedua adalah babak final. Untuk babak penyisihan yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 itu adalah online, sedangkan untuk final yang diadakan tanggal 21 ya, itu adalah bersifat tatap muka atau offline. Babak penyisihan ini sendiri juga akan terbagi atas beberapa stage, yaitu stage 1 yang akan menggunakan nanti aplikasi Tesmos yang akan diikuti oleh semua dari grup SMA dan SMK. Kemudian pada stage 2 ini nanti akan diikuti oleh juga grup SMA dan SMK. Ini nanti akan menggunakan Instagram, dan pada stage 3 yang diikuti juga oleh grup SMA dan SMK menggunakan TikTok. Nah, jadi ini rangkaian untuk babak penyisihan. Kemudian nanti akan diambil dari babak penyisihan ini akan tersaring nanti 25 grup SMA dan 15 grup SMK. Nah, grup inilah yang nanti yang akan maju ke babak final. Nanti di final akan dilaksanakan lagi atas beberapa stage, yaitu yang pertama adalah juga tetap dengan menggunakan Tesmos. Yang kedua, stage 2 ini ada pos-pos yang nanti 1-5 yang akan diikuti oleh finalisnya nanti. Lalu nanti akan diambil. Jadi maksudnya setelah ini 25 grup ini terambil nanti di final seperti diuraikan tadi, akan diambil nanti berdasarkan penilaian, maka akan diambillah juara 1-5 untuk SMA dan juara 1-5 untuk SMK. Oke, lanjut slide selanjutnya. Kemudian kita lihat untuk penilaian komposisi soal dan silabus. Kita mulai dari penilaian. Penilaian setiap peserta dilakukan berdasarkan level masing-masing.
Jadi SMA berkompetisi dengan sama-sama SMA dan SMK juga berkompetisi sama-sama siswa SMK. Pada simulasi dan kompetensi matematika akan dibagi atas dua tipe soal, yaitu pilihan ganda dan isian singkat dengan tingkat kesulitan terbagi tiga, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Adapun bobot penilaian, kita menggunakan sistem minus. Jadi kalau untuk tingkat kesulitannya mudah, kita memberikan nilai plus 8, tapi kalau jika benar, dan 2 jika salah, kemudian 0 jika kosong. Kemudian untuk tingkat kesulitan soal sedang, kita berikan bobot soal plus 20 jika benar, min 5 jika salah, dan 0 untuk kosong. Kemudian sulit 40 jika benar, dan min 10 jika salah, dan 0 juga untuk yang kosong. Itu untuk penilaian. Lanjut ke posisi soalnya, Lipi. Slide 3. Oke. Ini untuk komposisi soal. Komposisi soal itu terdiri dari pilihan ganda dengan 6 soal mudah, 12 soal sedang, dan 7 sulit. Kemudian menggunakan kelas WIS untuk tipe soal sedang. Ada 5 soalnya. Ini untuk simulasi kompetisi matematika. Sedangkan untuk kompetisi matematikanya, nanti akan diberikan dengan tipe kesulitan soal untuk pilihan ganda, itu ada 6 yang mudah, tergolong mudah, 12 yang sedang, sedangkan yang sulit 1. Nah, kemudian untuk yang tingkat kesulitan yang menggunakan kelas WIS, itu dikategorikan soal sedang dengan jumlah soal adalah 5. Oke, lanjut TV. Slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah materi yang akan diujikan. Materi dan akan diujikan itu SMA dan SMK sama, yaitu ada turunan, eksponensial dan logaritma, fungsi, integral, persamaan kuadrat, matriks, baris dan deret, trigonometri, vektor, statistika satu variabel, dan peluang. Jadi ada 11 pokok bahasan ya yang akan dijadikan materi dalam lomba ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ketentuan kompetisi online-nya. Seperti yang telah diumumkan juga tadi, bahwa waktu pelaksanaan itu adalah Rabu, tanggal 7 September 2022. Platform yang dipakai adalah Tesmos. Kemudian, durasi waktu untuk Tesmos ini adalah 120 menit, jadi mulai dari 9 sampai jam 11. Kemudian untuk Instagram, seperti sudah disampaikan juga tadi, ada 60 menit. Kemudian TikTok juga 60 menit. Diperkirakan nanti berakhir di jam 5 ya. Nah, tapi ini waktu bisa menyesuaikan. Nah, lalu ada ketentuan ujian dan platform pada platform Tesmos. Yang pertama adalah ujian diwajibkan menggunakan alat bantu kalkulator saintifik atau bisa juga menggunakan emulator. Direkomendasikan tentu menggunakan kalkulator saintifik kelas WIS untuk memudahkan atau ID Plus. Ujian dilaksanakan secara daring dari sekolah masing-masing. Jadi untuk tanggal 7, ujian dilaksanakan secara daring dari sekolah masing-masing. Pelaksanaan ujian daring akan direkam melalui kamera pada device yang digunakan, kamera individu atau sekolah ya. Kemudian sebelum ujian dimulai, peserta diwajibkan untuk mengarahkan kamera ke seluruh bagian ruangan. Pada saat ujian dimulai, kamera diwajibkan menyala dan menatap grup peserta ujian. Kemudian, guru pembimbing atau siapapun selain peserta di dalam grupnya tidak diperkenankan membantu peserta untuk menyelesaikan ujian. Jadi, kejujuran kita utamakan di sini. Kemudian, peserta yang melaksanakan segala bentuk kecurangan akan didiskualifikasi. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan keluar dari sorotan kamera. Kemudian peserta boleh menggunakan kertas kosong dan alat tulis untuk mengerjakan soal, untuk pengerjaan soal sebagai tambahan yang diperbolehkan. Itu kira-kira ketentuan ujian pada platform Tesmos. Ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk syarat dan ketentuan syarat ya, syarat dan ketentuan lomba.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator karena selanjutnya dengan teknik tes MOS ini akan diberikan lagi oleh guru yang lain, ya, oleh panitia yang lain. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Bu Yet. Terima kasih Bu Yet penjelasan kemudian dan kemudian oleh Bu Rahmi Bu Yet. Bisa mendengar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yatari yang sudah menjelaskan panjang lebar mengenai ketentuan dan syarat dari ujian. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai aplikasi untuk penyisihan dan final oleh Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitriani atas kesempatannya. Bisa didengar suara saya, Bu? Bisa. Oke. Selamat siang menuju sore, anak-anak Ibu semua, para siswa-siswi hebat Matematika Sumatera Barat. Pada kali ini, kesempatan technical meeting ini, saya akan menjelaskan tentang platform apa saja yang akan kita gunakan untuk kompetisi baik itu pada offline maupun online. Online-nya tanggal 7, kemudian offline-nya di babak final yaitu tanggal 21. Oke, slide-nya tolong. Oke. Untuk kompetisi online yaitu penyisian pada tanggal 7 Oktober, hari Rabu, pastikan komputer atau laptopnya berfungsi dengan baik, baik itu ketersediaan baterai atau kemampuan komputer untuk menangkap sinyal internet. Kemudian pastikan kamera berfungsi dengan baik, karena nanti bagaimana proses kompetisi Ananda akan dipantau dari kamera device-nya masing-masing. Yang ketiga, pastikan koneksi internet stabil dan memiliki koneksi alternatif apabila koneksinya tidak stabil. Selanjutnya, ketika ujian dimulai, pastikan tidak ada orang lain selain peserta di ruangan ujian. Pencahayaan ruangan harus terang dan sumber cahaya tidak berada di belakang peserta. Karena kalau cahaya ada di belakang peserta, maka gambar peserta tidak akan tertangkap dengan baik pada kamera device yang digunakan oleh masing-masing peserta. Berikutnya, pastikan tidak ada aplikasi lain yang terbuka, hanya aplikasi yang digunakan saat kompetisi berlangsung. Pergilah ke toilet sebelum ujian berlangsung apabila diperlukan. Tenangkan diri dan berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Sarana dan prasarana yang harus disiapkan saat kompetisi berlangsung, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kompetisi, diperlukan beberapa kriteria teknis perangkat yang akan digunakan secara daring dan luring. Di antaranya, yang pertama komputer atau laptop, yang kedua handphone atau smartphone, yang ketiga pastikan device yang digunakan memiliki kamera dan kameranya aktif. Yang keempat, tersambung dengan jaringan internet yang stabil. Yang kelima, mempunyai kalkulator saintifik atau emulator yang terpasang pada komputer atau laptop. Next. Nah, berikut ini adalah ketentuan kompetisi online. Aplikasi yang digunakan pertama yaitu aplikasi Tesmos. Panduan penggunaan aplikasi Tesmos. Yang pertama, peserta mengakses aplikasi Tesmos melalui link yang akan dibagikan melalui grup Telegram atau Zoom Meeting. Jadi pastikan para peserta masuk ke grup Telegram kompetisi, semua anggota tim. Yang kedua,
peserta menggunakan satu akun perwakilan untuk masing-masing kelompok. Jadi tidak perlu kesemuanya masuk ke dalam Tesmos, hanya satu akun perwakilan untuk masing-masing kelompok. 3, peserta login menggunakan nama perwakilan dengan format nama perwakilan kelompok underscore nama sekolah. Nama perwakilan kelompok underscore nama sekolah. 4, peserta akan mengerjakan soal secara berkelompok dengan durasi waktu yang telah ditetapkan. Rubrik penilaian, 60% penilaian dari Tesmos untuk penyisihan, yaitu online. Yang pertama, ketepatan jawaban 80%. Yang kedua, ketepatan waktu 20%. Untuk Tesmos, disediakan waktu 120 menit. Apabila kamu mengerjakan dalam waktu 0 sampai 30 menit, maka nilai yang kamu peroleh adalah 50%. Apabila kamu mengerjakan 31 sampai 60 menit, nilai yang diperoleh 80%. Mengerjakan 61 sampai 90 menit 100%. 91 sampai 120 nilai yang diperoleh adalah 80%. Jadi pastikan Ananda mensubmit pada waktu yang tepat agar nilai yang diperoleh sesuai dengan harapan. Next. Aplikasi yang kedua adalah Instagram. Panduannya, yang pertama, seluruh peserta diharapkan memfollow akun Instagram @kasioedu_id. Yang kedua, dipilih satu soal dari 4 soal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Penyelesaian soal akan dibuat dalam bentuk poster yang digabungkan dengan beberapa foto kegiatan kelompok dalam mengikuti kompetisi. Jadi pastikan kamu ingat untuk memfoto kegiatan kompetisi. Yang ketiga, soal akan di-share di halaman IG @kasioedu_id. 4, soal akan dikerjakan secara berkelompok. Hasil jawabannya akan di-upload di akun Instagram perwakilan dari peserta dengan mencantumkan caption terkait dengan kompetisi dan menandai akun teman kelompoknya dan akun @kasioedu_id. Juga harus menyertakan hashtag kompetisi Casio, hashtag classwiz, matcom, dan sumbar. Pastikan hashtagnya lengkap. Yang kelima, salin link foto Instagram yang sudah di-upload, kemudian kirim link ke panitia melalui Google Form yang akan diinformasikan di grup Telegram. Jadi pastikan Telegramnya dipantau terus. Next. Rubrik penilaiannya, Instagram mempunyai porsi 20% penilaian dari penilaian offline atau penyisihan. Dengan aspek penilaian yang pertama, ketepatan jawaban itu 30%. Skornya, kalau jawabannya tepat, 30, kurang tepat 20, tidak tepat 10, tidak menjawab nilainya 0. Yang kedua, konten 50%. Nilai 30, yang pertama jika kamu menampilkan semua anggota kelompok. 2, menampilkan kalkulator saintifik. 3, menampilkan jawaban atau proses menjawab. Nilai 20, jika menampilkan salah satu dari opsi 1 atau 2 dari skor 30. Kemudian yang kedua, menampilkan jawaban. Nilai 10, jika hanya menampilkan jawaban saja. Tidak ada nilainya jika tidak menampilkan jawaban. Yang ketiga, caption mempunyai porsi 10%. Nilainya 30 jika deskripsi menjelaskan secara umum kompetisi yang diikuti, menjelaskan penggunaan kalkulator saintifik dalam menyelesaikan persoalan, dan menyertakan tagar hashtag kompetisi Casio, hashtag classwiz, hashtag matcom, dan hashtag sumbar. Skor 20 jika hanya memunculkan 2 poin dari 3 poin yang tadi. Skor 10
jika hanya memunculkan satu poin dari skor yang 30, nilai 0 jika tidak ada deskripsi atau caption. Waktu pengerjaan 10%. Skor 100% jika pengerjaannya 0 sampai 180 menit. Skornya hanya 80% jika waktu pengerjaannya 180 sampai 350 menit. Pengerjaan selesai, dihitung jika kamu sudah mengirimkan link di G-Form, Google Form. Lanjut. Aplikasi berikutnya yaitu TikTok. Panduannya, seluruh peserta diharapkan memfollow akun TikTok @kasioedu_id. Yang kedua, dipilih satu soal dari 4 soal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Soalnya sama dengan soal yang di Instagram. Kemudian penyelesaian soal akan dibuat dalam bentuk video konten yang digabungkan dengan beberapa aktivitas kelompok dalam mengikuti kompetisi. Yang ketiga, soal akan dikerjakan secara berkelompok. Hasil jawaban dan video kompilasi kegiatan kompetisi akan diupload di akun TikTok perwakilan dari peserta dengan mencantumkan caption terkait dengan kompetisi dan menggunakan hashtag sama seperti Instagram tadi, hashtag kompetisi Casio, Classwiz, Medcom, dan Sumbar. Yang keempat, saling link video TikTok yang sudah diupload, kemudian kirimkan link ke panitia melalui G-Form yang akan diinformasikan di grup Telegram. Next. Rubrik penilaiannya, TikTok 20% dari porsi penilaian total. Yang pertama, ketepatan jawaban 20%. 30 skornya jika jawaban tepat, 20 jawaban kurang tepat, 10 jawaban tidak tepat, 0 jika tidak menjawab. Konten juga 50%, 30 poinnya jika 1 menampilkan semua anggota kelompok, 2 menampilkan kalkulator saintifik, 3 menjelaskan penggunaan kalkulator saintifik dalam menyelesaikan persoalan, 4 menampilkan jawaban. 20, jika hanya menampilkan salah satu dari poin opsi 1, 2, atau 3 di skor 30. Dan yang kedua, menampilkan jawaban. 10, jika hanya menampilkan jawaban. Nilai 0 jika tidak menampilkan jawaban. Yang ketiga, penggunaan animasi 10%. Nilainya 30 jika menggunakan animasi sesuai konten. Yang kedua, jika durasinya 15 detik sampai 1 menit. Skor 20, jika menggunakan animasi sesuai konten, durasinya lebih dari 1 menit. Nilai 10, jika tidak menggunakan animasi, durasinya juga 15 detik sampai 1 menit. 0, jika tidak menggunakan animasi dan durasinya lebih dari 1 menit. Kemudian penilaian caption 10%. Nilai 30 jika deskripsi menjelaskan secara umum kompetisi yang diikuti. Yang kedua, jika deskripsi berisi ajakan untuk menggunakan kalkulator saintifik. 3, menyertakan tagar kompetisi Casio, Classwiz, Medcom, dan Sumbar. Nilai 20 jika hanya memunculkan 2 poin dari skor 30. Nilai 10 jika hanya memunculkan 1 poin dari skor 30. Nilai 0 jika tidak ada deskripsi atau caption. Waktu pengerjaan nilainya 10%. Kamu mendapat 100% jika kamu mengerjakan 0 sampai 180 menit. Skor 80% jika waktu pengerjaannya 180 sampai 350 menit. Next. Panduan ujian pada offline final. Untuk tes MOS, porsi nilainya 70%. Yang pertama, pastikan peserta duduk sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan. Kedua, pastikan laptop berfungsi dengan baik
dan sudah terinstal emulator Casio ClassWiz 991EX. 3. Pastikan koneksi internet stabil dan memiliki koneksi alternatif apabila koneksinya tidak stabil. 4. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan smartphone pada saat perlombaan. Pastikan tidak ada aplikasi lain yang terbuka, ke toilet sebelum ujian, dan tenangkan diri dan berdoa agar dapat hasil yang terbaik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kompetisi antara lain, yang pertama laptop yang sudah terinstal emulator, yang kedua tersambung dengan jaringan internet yang stabil, yang ketiga kalkulator saintifik atau emulator, yang keempat alat tulis secukupnya. Next. Oke, panduan ujian pada offline. Ini ada math rest, nilainya 30%. Jadi di hari offline itu, peserta akan menggunakan pakaian olahraga sekolah masing-masing. Peserta akan mengikuti setiap perlombaan pada setiap pos secara berkelompok. Peserta akan mendapatkan stiker yang akan dikumpulkan pada setiap pos. Oke, terima kasih Ibu. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Rahmi dengan penjelasannya yang sudah sangat jelas sekali. Jadi untuk berikutnya, berarti kita langsung ke tanya-jawab. Jadi kalau ada dari ananda peserta semuanya atau guru pembimbing, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, disilakan. Atau ini untuk yang pertama yang sudah raise hand, itu ada Andri Putra. Andri Putra, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Karena sesi kita untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kelompok 1 SMA 1 Batang Anai. Itu sudah raise hand, ada yang mau ditanyakan? Tolong hostnya itu masih mute kelompok 1. Udah, kelompok 1 dari SMA 1 Batang Anai yang sudah raise hand, tolong disilakan untuk memberikan pertanyaan. Halo, 1, 2, 3 tes. Silakan. Oke, izin bertanya Bu. Silakan. Ini dari SMA Negeri Agam Cendekia. Ini mau bertanya mengenai slide-nya Bu. Jadi untuk slide-nya nanti apakah bisa di-share itu? Soalnya kan nggak semuanya bisa kita rekam gitu. Kita screenshot tadi, cuman nggak semuanya gitu. Ya mungkin itu saja Bu, dikembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari SMA 1 Cendekia. Ini mungkin kita langsung jawab untuk panitia dari Casio. Atau Ibu Rahmi yang menampilkan slide-nya tadi. Apakah bisa slide-nya di
share atau diberikan kepada masing-masing peserta. Mungkin dari tim Casio, Bu, yang lebih berwenang. Saya coba bantu jawab, Ibu, untuk slide-nya nanti kami bagikan ke grup guru pembimbing dan grup peserta di Telegram, Pak. Terima kasih untuk yang dari tim Casio. Berikut kalau masih ada pertanyaan, jadi untuk slide-nya nanti di Telegram-nya dikirimkan. Jadi dipastikan masing-masing kelompok harus bergabung dengan Telegram. Ada lagi yang raise hand, kelompok dari SMA 1 Kecamatan Bubuk. Berapa jam? Lima, SMA 1 Kecamatan Bubua itu sudah boleh bertanya. Sudah ambil. Begitu beracam. Silakan Ananda. Halo Bu, izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Lanjut. Untuk pengerjaan di TikTok sama di IG itu waktunya 1 jam atau 3 jam, Bu? Oh, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Ibu Rahmi tadi, durasinya dari jam 11 sampai jam 5. Tadi ada di slide pertama itu 60 menit, gimana itu maksudnya, Bu? 60 menit. Sebentar, saya coba tampilkan kembali slide-nya ya. Ini adalah rubrik penilaian, jadi bisa dilihat untuk waktu pengerjaannya itu ada 350 menit untuk aplikasi TikTok dan aplikasi Instagram. Ini kalau jadi waktunya 33 jam ya, Bu? Dari jam 11 sampai jam 5. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Mungkin bagi adik-adik yang sudah hadir hari ini, saya kirimkan link trial Tesmos di grup Telegram dan di kolom chat Zoom meeting-nya. Silakan mencobakan sebentar. Mbak Ivy, ya. Boleh. Ini saya lihat di channel YouTube itu ada pertanyaan. Pertanyaannya itu kapan simulasinya dilaksanakan, Mbak? Katanya gitu. Simulasinya untuk yang trial Tesmos itu hari ini. Sebentar lagi saya lagi siapkan linknya. Kemudian nanti adik-adik harapannya bergabung di grup Telegram yang tadi kami berikan di kolom chat. Nanti untuk simulasi tryout ujiannya akan diberikan secara berkala mulai dari malam ini sampai esok hari. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oh.
coba lihat di chatnya itu ada apa link untuk bergabung dan gabung di Telegram. Ya. Ada itu tempat apanya, lihat di chatnya. Oke, adik-adik semua, saya sudah kirimkan di grup Telegram, di kolom chat Zoom-nya, silakan diakses untuk trial Tesmos. Kami berikan waktu durasi 30 menit. Setelah selesai, nanti baru kita buka sesi tanya-jawab kembali. Maaf Mbak Ivy. Ya. Link Tesmos-nya bisa kirim ke grup Telegram juga tidak? Karena kan anak kita nggak semuanya masuk di Zoom. Oh, bisa. Sebentar, saya coba kirimkan. Oke, adik-adik sudah saya kirimkan di grup Telegram, kemudian di live Instagram sama di chat Zoom meeting. Silakan coba diakses, kami berikan waktu 20 menit ya.
Oke, sambil adik-adik sekalian mengerjakan tes MOS-nya, ada beberapa mungkin yang jadi pertanyaan buat adik-adik sekalian atau Bapak Ibu Guru Pembimbing terkait dengan, tadi ada beberapa pertanyaan itu di channel bilang laptopnya disediakan nggak gitu ya sama panitia. Untuk laptop tidak disediakan oleh panitia. Jadi untuk laptop, komputer, device, dan lain sebagainya itu dipersilakan untuk mengadakan sendiri ya, baik oleh sekolah maupun oleh individu. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau kelompoknya ada dua dari satu sekolah atau lebih dari satu sekolah, kemudian boleh nggak dua kelompok itu ujian dalam satu labor komputer gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi bukan berarti satu ruangan khusus untuk satu kelompok saja, enggak. Jadi satu ruangan diperbolehkan untuk satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, empat kelompok, lima kelompok, bahkan sampai 20 kelompok misalkan dalam satu ruangan dipersilakan. Tetapi tidak diperkenankan untuk saling bantu-membantu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain karena kalian berkompetisi. Kemudian guru pembimbing pun tidak diperkenankan untuk membantu para peserta mengerjakan soal ujian ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang tadi saya lihat di channel YouTube yang sekarang sedang tayang itu ada beberapa pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain boleh nanti tinggal di chat saja melalui Zoom ini atau silakan diketikkan di live chat di YouTube channel kami ya. Kemudian adik-adik sekalian jangan lupa untuk menuliskan nama dengan tepat ya, namanya jangan nama asal-asalan gitu ya, nama kalian yang perlu dicantumkan dalam penulisan nama di setiap ujian. Contohnya tadi di Tesmos itu di bagian pertama itu ada nama kemudian underscore nama sekolahnya misalkan gitu ya, tolong dibaca baik-baik petunjuknya. Jadi kami tidak akan menganulir gitu ya ketika terjadi kesalahan pada nama kelompok atau nama adik-adik sekalian. Jadi mohon diperhatikan penggunaan atau penulisan nama kalian, kemudian nama kelompoknya. Bagaimana formatnya, tolong dibaca juga ya. Jadi tolong biasakan membaca sebelum mengerjakan soal. Kemudian di tadi juga ada yang bertanya, ini gimana tes MOS-nya, kok nggak bisa lanjut gitu ya. Ada kemungkinan dua, yang pertama memang sinyalnya yang tidak bersahabat gitu. Kemudian yang kedua itu dalam satu waktu semua mengerjakan di soal yang sama, kemudian servernya crash. Tapi jangan khawatir, itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Anda tinggal refresh saja, ada tinggal refresh saja, maka itu nanti akan kembali ke soal, gitu ya. Nah, untuk soal simulasi ini tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi ujian nanti, tidak akan mempengaruhi kompetisi nanti di penyisihan, ya. Dan tolong dipastikan adik-adik menggunakan alat bantu ya. Alat bantunya boleh berupa kalkulator saintifik, device-nya secara langsung, sip. Kemudian boleh menggunakan emulator yang sudah terinstall di laptop. Boleh digunakan lab komputer, boleh gunakan laptop pribadi. Boleh gunakan smartphone untuk babak penyisihan ya. Untuk babak penyisihan boleh menggunakan smartphone, tapi tidak direkomendasikan menggunakan smartphone. Kenapa? Karena tampilannya akan sangat kecil. Jadi untuk beberapa soal yang akan muncul di Tesmos itu menampilkan gambar, kemudian ada detail-detail yang kecil, angka-angka yang kecil. Apabila tidak terlihat pada layar yang kecil di smartphone, itu akan mengganggu adik-adik sekalian. Jadi diharapkan menggunakan laptop atau menggunakan personal computer atau PC gitu ya. Oke. Di kami sudah tercatat 254 siswa yang sudah mengerjakan, kelompok yang sudah mengerjakan. Jadi mungkin soal-soal yang nantinya akan adik-adik kerjakan seperti itu, ya. Jadi mohon jangan asal jawab,
ya, jangan asal jawab, perhatikan soalnya baik-baik karena literasi membaca dan numerasi adik-adik sangat ditonjolkan pada kegiatan kompetisi kali ini. Ini ada dari SMKN 1 Koto 11 Tarusan, sudah selesai? Sudah selesai mengerjakannya, sudah? Sudah ya? Oke, okay, good. Kemudian saya coba pengen lihat-lihat juga ini yang sudah mengerjakan mungkin dari siapa? Muhammad Sumbul. Wah, Muhammad Sumbul dengan PDI perjuangannya gitu ya, biarpun belum mulai pemilu tapi sudah menampilkan PDI perjuangan. Oke. Okay. Kemudian ada kelompok 1 SMAN 1 Kubung, sudah selesai? Oh, mantap, sudah ya. Oke, okay, good. Kemudian ada siapa lagi nih? Adik-adik kita semua semangat sekali. Untuk beberapa teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan kegiatan kompetisi matematika Casio dari 2 setahun yang lalu. Mulai dari penggunaan apa tuh? Quizzes ya, kemudian di level KCD gitu ya, di level cabang dinas. Itu menggunakan yang Instagram, Tesmos Instagram, kemudian TikTok. Jadi kita akan coba ulang kembali gitu ya untuk kegiatan ini. Nah, untuk para pemenangnya juga pasti di sini sudah ada juara-juara bertahan nih ya. Tapi untuk kegiatan yang sekarang, ini kita akan mengambilnya dari kegiatan kompetisi yang pertama di tahun yang lalu. Itu di mana juara pertamanya boleh saya sebutkan dengan bangga, itu SMA 1 Sumatera Barat ya, kalau nggak salah ya, untuk pemenang juara bertahannya. Nah, nanti untuk yang sekarang berarti ini akan ada 2 pemenang nih, satu dari SMA, satu dari SMK. Kalau yang kemarin kan digabung, dicampur. SMA dan SMK dicampur, kemudian yang muncul dari SMA 1 Sumatera Barat. Nah, untuk yang sekarang ini akan terpisah. Jadi semangat ya adik-adik. SMA akan memunculkan satu juara nanti, 5 juara sebetulnya 5, tapi tetap juara itu satu ya. Satu juara yang akan mengambil piala bergilir dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian muncul lagi nanti sekarang satu yang baru nih. Pemenang dari SMK, level SMK yang nanti juga akan mendapatkan trofi bergilir dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat. Jadi semangat semuanya dan jangan khawatir. Setiap peserta pasti akan kita berikan rewards juga ya. Terutama nanti untuk para juara. Kita akan berikan juga selain trofi, kita juga akan berikan hadiah menarik yaitu berupa uang tunai. Nah ya, uang tunai, kemudian ada beberapa hal yang lain. Jadi mungkin itu bisa menjadi semangat adik-adik sekalian untuk ikut serta dalam kegiatan ini atau berpartisipasi dalam kompetisi ini. Gitu ya. Nah, ini juga ada dari SMA, mana nih? Udah pada rise hand biar langsung ke pin di atas gitu ya. Kelompok 5 SMAN 1 Kecamatan apa nih? Kecamatan apa ini? Saya enggak kelihatannya. Oke, ada SMAN 2 Sawah Lunto, tampaknya udah selesai juga ya. Oh, oke. Halo Sawah Lunto. Ada dari Solok Selatan, SMAN 4 Solok Selatan. Ada SMKN 1 Pariaman. Senggol dong katanya gitu ya. Wah, anak TikTok banget nih. Nanti oke, bertanding di penyisihan untuk TikToknya ya. Oke, kemudian ada apa lagi? SMAN 4 Solok Selatan tadi udah ya. Ada 2 kelompok di sini, kemudian ada kelompok 3 SMAN 5 Solok. Soloknya Solok apa nih? Gitu ya. Kemudian ada SMAN 2 Pulau Punjung. Ya, kemudian ada mana lagi yang bisa saya lihat? SMAN 1 Rau juga ada di situ ya. Dan ini ibu, bapak ibu guru pendampingnya juga sudah hadir. Jadi jangan khawatir untuk teknis, juknis atau petunjuk teknisnya nanti akan diberikan di grup Telegram. Kemudian nanti bisa dilihat di situ. Kemudian bisa dijadikan panduan atau acuan buat adik-adik sekalian atau bapak ibu guru pembimbing untuk melatih ini ya. Kita masih punya waktu sekitar 2 hari untuk melatih bagaimana gitu, caranya berstrategi untuk mendapatkan juara tadi, gitu ya. Oke,
Mungkin Mas Rifki ada sedikit informasi bagi adik-adiknya. Untuk penamaan nama di tes MOS itu mohon dituliskan sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Jadi nama perwakilan kelompok kemudian nama sekolah. Sometimes nanti kalau misalkan adik-adik salah dalam penulisan nama, maka hasil pengerjaan adik-adik tidak akan kami hitung. Ya, jadi kami tidak menerima komplain dari adik-adik karena kesalahan tersebut berasal dari adik-adik. Jadi kami tidak akan bantu karena itu murni dari kesalahan peserta. Nah, kemudian untuk link Instagram dan link TikTok itu nanti juga akan dikirimkan satu buah per akun. Kalau misalnya kami nanti temukan double akun, jadi kami tidak bisa menghitung mana yang benar. Oke, jadi kami akan langsung diskualifikasi kelompok dari sekolah tersebut. Nah, kemudian untuk perlombaan, seperti yang disampaikan, pastikan kamera yang digunakan satu per kelompok. Walaupun adik-adik dalam satu ruangan di labor komputer secara bersama, tapi pastikan untuk satu kelompok, satu komputer dengan kamera yang aktif. Oke, 5 menit lagi menuju linknya saya tutup. Silakan bagi yang belum selesai diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi buat Bapak Ibu Guru pendamping yang mungkin hadir dalam kesempatan kali ini, kemudian untuk adik-adik sekalian yang memang ingin bertanya atau belum jelas tentang teknis pelaksanaannya, ini waktunya ya, karena nanti pada saat pelaksanaan kami sudah akan menganggap bahwa informasi sudah tersampaikan, kemudian penilaian dan lain sebagainya itu sudah dikembalikan kepada panitia secara mutlak. Jadi kalau misalkan ada yang belum pas atau belum jelas tentang apa nih, harus bagaimana, terus kapan, kemudian butuhnya apa aja gitu ya, nah silakan ditanyakan dalam forum ini gitu ya, untuk technical meeting sekarang. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, lepas dari sini, ketika nanti tanggal 7 sudah mulai kita masuk ke kegiatannya, kita akan langsung mulai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis kami anggap semua sudah jelas gitu ya, karena kita akan buatkan forumnya di sini sekarang. Wah, ini pada minta follow-follow kayaknya. Nanti follow-follownya nanti tuh pada saat kegiatan ya, jangan lupa. Oh ya, untuk para pemenang nanti, bahkan bukan hanya para pemenang, untuk yang mereka yang punya kreasi terbaik nanti ya di Instagram kemudian di TikTok, ini akan kita tampilkan juga secara masif ya. Nanti kan karena kami punya akun yang cukup masif juga. Nanti kita akan tampilkan sebagai pemenang, sebagai juara, sebagai tim atau kelompok yang paling kreatif menggunakan menggunakan Instagram, aplikasi Instagram dan TikTok-nya nanti. Ini akan bisa kita sebar ke mana-mana gitu ya. Jadi pergunakan kemampuan kalian, kreativitas kalian dalam kompetisi ini gitu ya. Jadi satu kelompok kan 3 orang tuh, nah bagi-bagi tugas, siapa yang ngerjain, siapa yang fotoin gitu ya mungkin ya, atau seperti apa, silakan lakukan sekreatif mungkin kreasi kalian. Oke, wah ini banyak sekali nih. Di chat saja langsung. Wah ini nampaknya ada nonton bareng nih, Seni Oktuovianti SMKN 1. Ah, oke, okay. Dari SMKN 1. Mana itu tadi ya? ada ibu guru trainer atau pendamping siswa juga nih dari SMA Negeri 2 Padang Panjang, Ibu Dira. Selamat sore Ibu Dira. Nah, sudah banyak yang menampilkan. Nanti kami harapkan semuanya
menyalakan kamera ya pada saat kompetisi. Jadi tidak di close kameranya tapi dibuka kameranya. Oke. Okay. Izin Pak Rifki. Ya, silakan Bu. Mungkin pesertanya masih belum jelas yang dimaksud sama poster di Instagram. Oh ya, poster di Instagram ya. Ya. Jadi kalau untuk poster yang di Instagram tadi bisa dilihat ada beberapa ketentuannya. Ketentuannya yang pasti itu menampilkan soal yang harus dikerjakan. Akan ada empat soal yang dimunculkan nanti di Instagram kami gitu ya. Kemudian adik-adik silahkan pilih dari empat soal yang adik-adik sudah bisa mengerjakannya gitu, yang dianggap sudah bisa mengerjakannya atau mampu untuk mengerjakannya. Adik-adik pilih empat soal, satu soal dari empat pilihan. Kemudian soal itu nanti kan ada pengerjaannya gitu ya, menggunakan kalkulator. Nah itu direkam atau diambil gambarnya, kemudian jadikan sebuah konten poster. Jadi kalau misalkan adik-adik lihat di dalam feed Instagram gitu ya, dalam bentuk poster, itu di dalam satu poster itu bisa menunjukkan beberapa hal yang tadi disampaikan. Di dalamnya harus ada adik-adik sekalian gitu ya, menampilkan adik-adik sekalian, tiga orang misalkan, atau bagaimana gitu ya caranya. Kemudian di situ juga harus menampilkan hasil dari jawabannya. Hasil jawabannya itu soal, kemudian ada hasil jawabannya menggunakan si kalkulator tadi. Dari rubrik mungkin tadi sudah bisa dilihat juga ya oleh adik-adik sekalian. Adik-adik bisa melihat melalui rubrik tadi. Dari empat soal, pilih satu. Tangkap gambar-gambar yang dibutuhkan, pengerjaan soal, jawaban, kemudian tempelkan ke dalam satu media, jadikan itu sebuah poster. Nah, itu yang akan kami nilai. Mungkin itu Bu Ami. Oke, ini ada yang chat Pak Rifki katanya, ya, posternya berarti gabungan foto-foto atau bikin poster manual? Maksudnya poster manual gimana ya? Nah, ini yang chat gimana ini ya? Ya, gini. Jadi gini. Dalam satu poster itu kan biasanya dalam satu ini ya, satu lembar. Ya, satu lembar. Nah, itu yang kami butuhkan, hanya dalam satu lembar saja, bukan dalam bentuk karusel. Ya. Pun kalau misalkan mau buat dalam bentuk karusel, itu berarti kan lebar, tapi tetap kita hitung sebagai satu bagian gitu ya. Tapi tetap dalam satu lembar gitu. Misalkan adik-adik mau buat posternya, itu kumpulan foto-foto kemudian ditempel-tempel-tempel-tempel gitu ya. Kemudian dijadikan dalam satu tempat, itu boleh. Tetapi bukan dalam bentuk foto, kemudian foto lagi, kemudian foto lagi, kemudian foto lagi. Itu bukan poster, itu namanya foto. Sedangkan untuk poster adalah dalam satu media kreasi, tempelkan semua di situ, tetapi memuat semua yang tadi diminta. Ya, semua yang tadi diminta, ada foto adik-adiknya, kemudian ada foto alat bantunya, kalkulator saintifiknya, kemudian ada soal yang dikerjakannya, kemudian menampilkan juga jawabannya. Itu penuh banget dong nanti hasilnya akan jadi gimana. Nah, itu tergantung kreativitas adik-adik dalam mengcombine semua itu tadi. Dalam satu lembar, boleh dalam bentuk satu lembar feed saja, satu tempel gitu ya. Kemudian adik-adik bisa mengkreasikannya dalam bentuk karusel misalkan, boleh juga, itu geser ke kiri biasanya ya. Nah itu bisa, boleh seperti itu, tapi dalam satu media gitu. Itu untuk yang Instagram ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi tanya jawab. Ini sambil nunggu ke pertanyaan atau ke tanya jawab ya, adik-adik sekalian ya, ibu-ibu sekalian.
Oke, ini ada pertanyaan, bukan ada pertanyaan, ada yang bertanya ini Ibu Eka Purwanti kayaknya ya. Kami dari SMK SMAK Padang sudah mendaftar tadi malam sebanyak 8 kelompok, tetapi nama sekolah kami tidak ada pada rekap sekolah peserta kompetisi. Sudah ada Bu, sudah ada. Kami pastikan yang sudah ada untuk SMK SMAK Padang sudah terdaftar, tadi kami rekap, karena yang tadi dikirimkan di grup guru pembimbing, itu memang belum yang terupdate. Nanti kita akan kirimkan lagi yang paling update beserta dengan nama kelompok siswanya ya. Karena dari yang kami rekap juga itu ada nama-nama kelompok yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Sama-sama kelompok satu dari sekolah yang sama tapi beda nama anaknya. Jadi nanti mohon izin adik-adik sekalian sama Bapak Ibu guru sekalian, kita akan sedikit ngasih koreksian gitu ya untuk nama kelompok. Untuk nama kelompok tidak akan merubah struktur kelompoknya, tapi kita akan merubah nama kelompoknya. Kalau misalkan ada kita dapati ternyata dalam satu sekolah itu ada dua kelompok yang sama dengan nama yang sama, kita akan merubahnya menjadi satu dan dua gitu ya, kita akan merubahnya menjadi satu dan dua. Jadi kalau dua-duanya menggunakan kelompok satu gitu ya, nanti kita akan merubah secara kami panitia akan merubahnya menjadi kelompok satu dan kelompok dua secara otomatis gitu. Tapi tidak akan merubah komposisi adik-adik sekalian. Oke, waktunya selesai, Mas Rifki. Ya, silakan Mbak Evi, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas partisipasinya untuk trial Trestmos pada kegiatan sore hari ini. Jadi, seperti itulah nanti kira-kira teknis penggunaan aplikasi Trestmos yang akan adik-adik gunakan pada saat kompetisi di tanggal 7 September nanti. Kemudian kami mohon untuk adik-adik membaca kembali nanti syarat dan ketentuan yang akan kami bagikan di grup Telegram. Jadi mungkin bagi teman-temannya yang belum bergabung di grup Telegram, silakan bergabung terlebih dahulu. Oke, mohon yang raise hand. Ini mau bertanya, saya bukakan mikrofonnya atau bagaimana? Yang resen kayaknya mau eksis ya, bukan mau tanya ya. Saya yakin ini mereka mau eksis, bukan mau tanya. Ya, seperti terbuka. SMA Negeri 2 Padang Panjang juga kayaknya mau eksis, bukan mau bertanya namanya. Silakan kalau yang mau bertanya, silakan ya. Adik-adik yang raise hand ada dari SMA 1 Suliki, kalau misalkan iya saya bukakan mikrofonnya. Kalau tidak mohon diturunkan raise hand-nya. Bu Dira mau nanya apa? Bu Dira mau bertanya, saya bukakan mikrofonnya. Iya, oke. Okay. Silakan. Mikrofonnya di-unmute dulu, Ibu. Oke, makasih. Akhirnya bisa nanya. Ini loh, Mbak. Anak-anak pada nanyain mengenai poster itu, mereka mau bikinnya pakai slide per slide, itu boleh atau cuma satu poster saja, satu gambar saja untuk semua foto gitu? Itu boleh satu kali post ada slide-slide-nya gitu. Oke. Mungkin untuk yang terkait poster sudah dijelaskan oleh Mas Rifki tadi ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak dipulangkan ke kreasi mereka saja bagaimana teknikal penyajiannya. Boleh dalam satu feed IG, satu buah foto, atau boleh beberapa feed tapi dalam satu bentuk postingan. Gitu. Kemudian nanti
mohon di apa mohon diingatkan kepada para peserta untuk akun IG-nya itu nanti mohon sifatnya bisa diakses, jangan mohon sifatnya yang publik, jangan di private, karena misalnya kalau di private kan kami harus tim panitia harus minta konfirmasi terlebih dahulu dan itu sangat membutuhkan waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu akun IG-nya adalah akun IG privat, maka hasil postingannya itu kami diskualifikasi atau kami gagalkan. Oke, baik. Silakan adik-adik yang Bapak Ibu guru pembimbing, Bapak Ibu guru pembimbing dan adik-adik yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya? Oke, ada dari SMK Negeri 1 Koto 11 Tarusan, saya bukakan mikrofonnya. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Sebentar Besar yang bertanya. Ya. Kalau misalnya waktu sedang ujian berkendala jaringan gimana tuh Kak? Oke. Di sana jaringannya bermasalah kalau hujan? Iya Kak. Oke. Hujan sekarang aja masih kena-kena juga jaringannya. Oke, baik, mungkin bagi adik-adik yang terkendala nantinya pada saat ada jaringan, mungkin dimaksimalkan waktunya dulu. Misalkan kan submitnya itu paling lambat jam 17.00. Semisalnya nanti memang tidak bisa disubmit pada jam 17.00, silakan informasikan ke kami, kirimkan linknya secara manual ke kami, nanti kami bantu inputkan ke database-nya. Ya. Sedikit tambahan juga ya untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan jaringan. Jadi untuk bagian yang pertama, untuk bagian yang tesmos, itu kita tidak ada toleransi untuk jaringan yang terkendala misalkan gitu ya. Karena kita sudah dari jauh-jauh hari sampaikan bahwa gunakan internet yang stabil gitu dalam melaksanakan kompetisi ini. Ini untuk yang tesmos, ini untuk yang tesmos. Karena kita tidak akan menunda. Pertama, kita tidak akan menunda dan tidak akan adil bagi teman-temannya yang lain. Jadi tolong dipastikan bahwa pada hari itu, saat itu, pada pelaksanaan tesmos yang selama kurang lebih 2 jam, di tanggal 7 September 2022, mohon dipastikan bahwa jaringan internetnya terkoneksi dengan stabil. Jadi hanya untuk 2 jam itu, tolong dipastikan. Ya, untuk tolong dipastikan. Kalau misalkan tadinya menggunakan wifi sekolah, kemudian ternyata terkendala, mati lampu, atau seperti apa gitu ya, adik-adik bisa menggunakan jaringan di handphone, dan seterusnya. Jadi bisa punya alternatif seperti itu. Atau misalkan sekolah menyalakan gensetnya, dan seterusnya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang 2 jam pertama di Tesmos, dipastikan bahwa internetnya stabil, kemudian masuk semua ke dalam Tesmos, platform Tesmos. Tetapi untuk yang tadi yang disampaikan Mbak Ivy, untuk yang Instagram, kemudian untuk yang TikTok, itu jika terjadi kendala pada saat submission atau pada saat pengiriman atau mengirimkan ke panitia, kemudian terkendala, waktunya lewat gitu ya, jadinya aduh belum mau jam 5 pas gitu, taunya mati lampu atau apa gitu, nah itu tolong diinformasikan. Kalau yang itu boleh diinformasikan, karena tadi conditional seperti yang disampaikan oleh Ibu Giatari di awal. Untuk yang Instagram, kemudian yang TikTok, itu sifatnya fleksibel. Jadi bisa dimajukan, bisa dimundurkan, tergantung dengan kondisi gitu ya. Tapi kita akan men-set bahwa jam 17 atau jam 17.00 itu adalah batas terakhir untuk submission atau pengiriman baik yang Instagram maupun yang TikTok tadi. Gitu. Yang itu tambahannya, Mbak. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya. Terima kasih, Mas Rifki. Ya. Oke, baik. Jelas. Ada lagi adik-adik yang ingin bertanya? Oke, ada kelompok 1 SMA Swasta Nurul Ikhlas. Saya bukakan mikrofonnya, silakan di-unmute ya. Silakan. Halo, silakan di-unmute terlebih dahulu. Kelompok 1 SMA Swasta Nurul Ikhlas. Suaranya belum terdengar, silakan di-unmute terlebih dahulu.
Oke, silakan. Halo? Mas Rifki bisa dengar suaranya? Enggak, saya enggak bisa dengar. Ini yang Raisen harus bertanggung jawab dengan keraisenannya ya. Nah, begitu Raisen harus ada pertanyaan. Raisen harus ada pertanyaan, ya. Gimana? Oke. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Raisen harus ada pertanyaan. Ada yang pakai akunnya Ibu Nilawati. Boleh saya bukakan? Iya. Oke, sudah silakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Negeri 16 Lingkung. Kami mau bertanya, sebenarnya kami minta maaf kepada teman-teman dan Bapak atau Ibu. Karena kami telat bergabung pada Zoom meeting yang udah berlangsung, mungkin udah lama ya tadi ya, udah berlangsung ya. Jadi kami banyak ketinggalan informasi tentang poster dan video kreasi ya itu ya. Dan karena kami telat join Zoom meeting-nya. Oke, baik. Gak apa-apa, Bu. Tenang aja. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi adik-adik peserta dan guru pembimbing yang telat hadir untuk kegiatan technical meeting pada siang hari ini, untuk technical meeting-nya kami adakan juga di live YouTube. Jadi mungkin nanti karena aksesnya di YouTube, mungkin bisa ditonton kembali pada saat technical meeting sudah berlangsung. Kemudian untuk PPT slide yang ditampilkan tadi pada saat technical meeting, itu nanti akan kami kirimkan di grup Telegram. Jadi pastikan adik-adik dan guru pembimbing masuk ke dalam grup Telegram yang sudah kami informasikan. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oke. Salsabila tuh, Salsabila dari Man 1 Padang Panjang. Mana? Salsabila dari Man 1 Padang Panjang. Belum raise hand? Ada itu. Oke, nih saya bukakan, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kak karena telah membukakan mikrofonnya. Jadi tadi ada di Instagram ada empat soal dan kita memilih satu. Kemudian di TikTok juga ada empat soal yang sama dan kita memilih satu. Apakah boleh kita memilih soal yang sama Kak? Jadi di Instagram misalnya soal nomor satu juga soal nomor satu. Apakah boleh seperti itu atau harus memilih dua soal yang berbeda? Oke, okay. Baik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik, pertanyaan yang cukup bagus ya, adik-adik ya. Di akun Instagram, itu kan adik-adik di aplikasi Instagram. Iya, itu tadi pertanyaan. Itu adik-adik memilih satu persoalan, satu soal dari empat soal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Untuk soal yang dikerjakan itu boleh sama, boleh berbeda. Kalau misalnya untuk menghemat waktu, adik-adik gunakan aplikasi soal yang sama di aplikasi Instagram dan TikTok boleh. Kalau misalkan mau soalnya yang berbeda pun boleh. Yang penting soal yang dikerjakan adalah salah satu dari empat soal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Untuk soalnya itu nanti akan kami informasikan lewat akun Instagram Kasio Edu yang kemarin sudah adik-adik follow up. Yang sudah adik-adik follow, jadi mungkin pastikan nanti mengakses Instagram postingan Instagram kami di waktu yang sudah ditentukan nantinya. Oke, okay. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Saya bukakan mikrofonnya. SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Silakan. Di-unmute ya, di-unmute dulu, saya bukakan aksesnya. Izin bertanya, Kak. Iya. Nah, tadi kan penjelasannya kalkulatornya harus dari komputer. Nah, kalau kalkulatornya tuh harus manual aja. Bisa nggak, Kak? Boleh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan kompetisi kali ini, itu adik-adik boleh gunakan dua perangkat. Adalah kalkulator saintifik
dan emulator ya. Kalkulator saintifik itu boleh digunakan jenis apapun, tapi disarankan menggunakan ClassWiz dan ID Plus. Kemudian untuk yang di komputer itu adik-adik bisa bisa install emulator yang nantinya bisa ditanyakan ke guru pembimbingnya teknisnya akan seperti apa dan itu bisa digunakan. Tapi sometimes kalau misalkan adik-adik mau gunakan kalkulatornya hitung manual dan adik-adik mampu, kami perbolehkan. Oke, boleh? Ada yang lain? Oke. Saya bukakan yang dari kelompok 5 SMA Negeri 1 Kecamatan Gugua. Boleh saya bukakan aksesnya? Silakan di-unmute. Halo Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya, boleh silakan. Maksudnya animasi di video TikTok itu gimana ya Bu? Sudah itu saja pertanyaannya. Ya, ya Bu, makasih Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Oke. Baik untuk adik-adik, untuk video animasi itu bukan video animasi kartun atau segala macam ya. Jadi video animasi itu adalah animasi-animasi yang mungkin biasa adik-adik gunakan untuk pengeditan video. Misalkan adik-adik mau pakai animasi yang udah ada template-nya, misalkan ada di mana gitu. Nah, itu boleh. Atau misalkan adik-adik punya kreasi sendiri untuk videonya, itu diperbolehkan. Jadi sekreativitas dan seinovasi adik-adik saja. Yang penting kalau misalkan ada sedikit inovasi ada nilainya, tapi kalau misalkan hanya video rekaman seperti biasa direkam kemudian diupload kan itu tidak ada animasinya gitu ya. Jadi sekreasi dan seinovasinya adik-adik saja. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Seperti yang disampaikan Mas Rifki, adik-adik mohon bertanya di technical meeting kali ini kalau semisalnya, karena semisalnya kalau adik-adik ada melakukan kesalahan nanti pada saat kegiatan penyisihan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kami dengan berat hati akan langsung mendiskualifikasi atau tidak mencantumkan nilai-nilai skor dari aplikasi yang adik-adik dapatkan. Oke. Boleh SMA Negeri 1 Nurul Ikhlas, saya sudah bukakan mikrofonnya, aksesnya silakan di udah nggak di unmute, silakan berbicara. Oke, ada lagi? Oke, ada dari SMA 4 Padang. Oke, silakan Ibu. Di-unmute dulu ya, Bu, ya. Bertanya, Ibu. Ya. Bagaimana kalau nama yang di hari H berbeda dengan nama yang didaftarkan karena diganti? Boleh, Bu? Satu nama. Alasannya diganti, kenapa, Ibu? Yang pertama didaftarkan berhalangan, jadi gantinya ada. Boleh. Nanti untuk nama, karena kan nama peserta akan digunakan untuk mencetak sertifikat, karena kan adik-adik nanti akan dapat e-sertifikat secara menyeluruh. Mungkin ya. Untuk nama pengganti dan siapa yang diganti, mungkin nanti bisa informasikan ke kami, nanti saya bantu coba editkan di database kami ya, Bu. Ah ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Silakan. Masih ada lagi? SMA 4 SMA 7 kelompok 4 mau bertanya, saya bukakan mikrofonnya. Oke, kalau tidak mohon turunkan raise hand-nya ya. Yang raise hand harus bertanggung jawab, oke? Bu Seni mau saya bukakan mikrofonnya? Ya, oke. Saya bukakan ya, Bu. Silakan di-unmute. Ibu di-unmute.
Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Ivi. Yang ingin saya tanyakan di sini ya Bu Ivi, yang pertama tentang soal. Bagaimana nanti bentuk soalnya? Apakah soalnya linknya langsung di TikTok atau DIG atau bagaimana nanti? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, sepintas kami lihat tadi di awal pertemuan Zoom tadi ada di sana dicantumkan beberapa silabus. Ada masuk statistik. Sementara kalau kami lihat di surat edarannya hanya 9 silabus atau materi yang diujikan. Apakah kami salah lihat atau bagaimana Bu Ipi? Apakah masuk lebih dari 9 topik atau materi yang nanti akan diujikan atau bagaimana? Mungkin sekian, terima kasih Bu Ipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab untuk terkait link perlombaan itu nanti segala all access link akan kami informasikan lewat grup Telegram Ibu. Jadi pastikan Ibu dan peserta, guru pembimbing dan peserta masuk ke dalam grup Telegram yang kami berikan. Kemudian untuk materi yang akan diujikan adalah materi yang kami sebarkan di dalam flyer. Sebelumnya kan kami berikan flyer beserta dengan proposal. Sepertinya ada sedikit kesalahan di bagian proposal, lupa menambahkan dua topik, di mana topik itu adalah topik statistika, satu variabel dan peluang. Jadi untuk topik yang akan diujikan adalah 11 topik yang diinformasikan di flyer. Oke, sama-sama Ibu. Silakan, ada lagi Bapak Ibu, silakan Pak Wahyudi, saya bukakan mikrofonnya, mohon di-unmute ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu telah diberikan waktu kesempatan. Saya mau bertanya Bu, untuk guru pendampingnya nanti ini dapat sertifikatnya juga ya Bu ya, selain siswanya Bu? Iya, untuk seluruh guru pendamping itu nanti akan kami berikan sertifikat. Jadi kemarin kan pas di registrasi para siswa itu mencantumkan nama guru pendamping Bapak. Jadi ya, seluruh guru pendamping nanti dapat sertifikat. Iya. Terus pada saat pas hari H lombanya itu link tesmosnya itu langsung ditampilkan di grup Instagramnya Ibu ya? Kami akan tampilkan di Zoom meeting, kemudian kami akan kirimkan di live YouTube, kemudian akan dikirimkan di grup Telegram Bapak. Oh gitu. Ya, oke, itu aja Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Kan Negeri 1 Kota Tarusan, silakan. Lagi? Info aja. Assalamualaikum. Yang ngomong yang mana ini? Saya. Oh, saya. Oke. Okay. Saya ingin bertanya lagi, Kak. Iya, boleh. Ayo, pertanyaannya apa? Untuk hadiahnya itu per orang apa per kelompok ya, Kak? Juga boleh tanya, itu hadiah total hadiahnya berapa ya, Kak? Oh iya, saya nggak tampilkan slide hadiahnya ya. Boleh ditampilkan, Mbak Ivy, biar jadi semangat teman-teman juga. Kalau bisa ditampilkan juga. Oke. Untuk saya informasikan saja untuk total hadiah ya, untuk total hadiah itu nanti akan dibagikan per kelompok, cuma nanti akan dibagi rata bersama adik-adik yang pemenang. Kemudian hadiah juga akan diberikan oleh kepada guru pendamping sebagai uang pembimbing. Kemudian untuk bagi adik-adik yang menang itu nantinya akan mendapatkan satu buah piala, satu pialanya per kelompok, berarti kan untuk per sekolah, kemudian untuk medalinya didapatkan pribadi, jadi masing-masing. Itu aja Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, boleh? Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Silakan. Oke.
Ini ada yang raise hand, Atika Hamefta dari SMK Kesehatan, boleh silakan saya bukakan mikrofonnya, silakan di saya bukakan aksesnya, silakan di unmute. Nikan. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Dari SMK Kesehatan Genu Sumbar, Bu. Ya. Ini ada untuk video animasi Instagram dan TikTok ya? Iya. Itu yang record videonya peserta lomba kah atau boleh pihak eksternal misalnya guru pendamping ngebantu atau temannya ngebantu nge-record video, boleh nggak? Untuk recording video itu di seluruh aktivitas itu dibebankan kepada peserta per kelompok Bapak. Jadi tidak boleh ada orang luar gitu ya. Karena takutnya ada indikasi kecurangan. Jadi kita sama-sama bekerja sama saja, dimaksimalkan di peserta saja. Oke. Untuk videonya Ibu itu harus full dari awal sebelum lomba sampai selesai atau boleh mereka ngambil beberapa cuplikan aja, tapi isi video itu ceritanya sudah mewakili keseluruhan, boleh nggak? Boleh, dikreasikan oleh siswa saja, Bapak. Oke, berarti. Durasinya ada limit minimumnya nggak? Durasinya 15 sampai 1 menit, untuk teknisnya itu nanti silakan dibaca di PPT yang akan kami berikan ya, Pak. Nanti ada rubrik penilaiannya. Bagikan di Telegram ya, Bu, ya? Ya, betul. Terus nanti satu bisa, lagi bisa dilihat ada rubrik penilaiannya, poin-poinnya berapa supaya nanti bisa kelihatan dan bisa ngatur strategi buat menang itu gimana. Oke, siap. Ibu, satu lagi Bu. Nah, tadi kan ada bikin poster digital juga, bikin poster juga yang post di IG. Itu bertemakan tentang second map competition ini ya? Iya. Ya. Ya. Itu batas akhir pengumpulannya atau uploadnya sama ya, pokoknya sebelum jam 5 sore udah terupload ya. Iya, betul Bapak. Yang itu poster dan video itu setiap peserta atau cukup mewakili aja peserta per kelompoknya? Satu per kelompok Bapak. Satu per kelompok aja ya? Iya. Oke ya. Ya Ibu, rasanya cukup, tadi ada yang ragu di situ. Ditunggu nanti ya materinya di Telegram ya Bu ya. Biar bisa dibaca lagi di oleh peserta. Oke, baik. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang ingin bertanya kembali? Saya matikan mic-nya, Ibu. Oke, baik. Oke, ada yang ingin bertanya dari SMK Negeri 1 Pariaman? Lagi di tempat SpongeBob, mau bertanya? Silakan. Nah, kalau adik-adik yang nggak ingin bertanya, mohon di lower hand ya. Saya bantu lower hand. Mau bertanya atau tidak ini? Kalau iya, saya bukakan aksesnya. Iya atau tidak? Tidak. Oke. Silakan. Oke. Mungkin kalau semisalnya nanti adik-adik... Mungkin bagi adik-adik nanti akan saya akan kirimkan untuk slide PPT-nya pada hari ini, silakan dibaca di grup Telegram-nya. Kalau misalkan nanti ada beberapa informasi yang ingin ditanyakan, kita akan berkoordinasi di grup Telegram. Kemudian untuk tryout, pastikan adik-adik akan mengakses grup Telegram-nya secara berkala, karena kami nanti akan kirimkan soal-soal tryout yang nantinya bisa adik-adik selesaikan. Melatih adik-adik sebelum mengikuti kegiatan penyisihan. Mungkin itu paparan tanya jawab dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu Fitri. Iya, terima kasih Bu Evi. Jadi sekarang berarti udah enggak ada lagi pertanyaan. Kita akan menutup lagi pertemuan kita ini. Jadi sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing serta peserta yang hadir pada saat ini karena telah mengikuti kegiatan kita dengan baik.
Untuk itu, kalau ada kata yang salah, baik disengaja atau tidak, dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Oke, baik. Saya bantu MC untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya hari ini, luar biasa. Semangat untuk mengikuti kegiatan kompetisi. Mohon ini di-stop sharing dulu ya. Nah, semangat untuk mengikuti kegiatan kompetisi nantinya. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.